Rafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kita dari Mualaf Center Jakarta akan mendistribusikan paket Lebaran kepada aktivis dakwah Mualaf Center yang ada di pelosok sana, Kai. Selain kita juga mendistribusikan paket Lebaran, kita juga akan mendistribusikan atau menyalurkan zakat kepada aktivis dakwah yang sudah berkontribusi besar pada dakwah Mualaf Center Jakarta di daerah Desa Binaan di utara sana. Ikuti terus perjalanan kami dan support terus gerakan dakwah kami. Doakan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih melanjutkan perjalanan untuk pentas arufan bingkisan paket Lebaran dari Mualaf Center Jakarta 1445 Hijriah, ditambah dengan sekaligus pentas arufan zakat mal kepada aktivis visabilillah yang berjuang berdakwah di pelosok-pelosok daerah istimewa Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan sekalian. Kita sudah tiba di salah satu lokasi Desa Binaannya Mualaf Center Jakarta. Terus kita juga sudah bertemu sama Bapak Purwantoro, sama ibu-ibu aktivis. Kita berada di Kali Bawang Kulon Progo untuk pentas arufan paket Ramadan Center 1445 Hijriah dari Mualaf Center, sekaligus juga pentas arufan zakat mal kepada aktivis visabilillah. Kami ucapkan terima kasih banyak pada rekan-rekan sekalian ataupun donatur yang di luar saya sudah membantu support kami sehingga kami dapat memaksimalkan atau penasarufan berupa paket Ramadan Center 1445 Hijriah sekaligus zakat mal. Silakan. Monggo Pak, ini ada sedikit zakat mal dari kami yang akan kami pentasarufkan. Ini monggo. Ini berupa zakat mal dan juga satu paket bingkisan. Monggo. Ini juga satu-satu sudah dapat. Monggo sebelah sini, Bu. Nah, jalan. Sudah, satu ya, Bu. Niki. Kemudian sama ibunya ini. Alhamdulillah sudah kita tasarufkan kepada visabilillah yang sudah membantu berjuang mengembangkan dakwah Islam di salah satu desa binaan di Kulon Progo yang cukup rawan untuk akidahnya. Mungkin Pak Purwanto mungkin bisa cerita sedikit Pak untuk aktivitas kegiatan dakwah di sini bagaimana? Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali kita ucapkan jazakumullah khairan katsiro pada Mualaf Center Yogyakarta atas perhatian di wilayah kami, tepatnya di Pedukuhan Kagongan, Kelurahan Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo. Di tempat ini, di tempat Bu Isbonimen bertiga bersama Bu Sumiyati, Bu Suminah ini secara konsisten bisa mendampingi kegiatan baca tulis Al-Quran untuk teman-teman mu'alaf. Sampai saat ini alhamdulillah masih bisa jalan seminggu dua kali ya, tiap Selasa dan Kamis. Itu tidak hanya ibu-ibu mu'alaf tetapi juga ibu-ibu yang lain. Jadwalnya ibu-ibu yang lain dari habis duhur sampai asar, kemudian yang khusus untuk mu'alaf habis asar sampai selesai. Sekitar 5 sampai 6 atau berapa bu sekarang? Kadang jam 5, kadang 5 seperempat. Jadi, untuk sasaran 5 orang. Yang didampingi di sini, kalau full team, kalau datang semua bisa 8 mu'alaf yang di sini. Tetapi karena ada yang ibu muda, ada yang barusan melahirkan, sehingga mungkin ada kendala teknis tidak bisa
berjalan ya. Kita sekali lagi terima kasih pada donatur dan minta doanya juga, semoga beliau berdua dan kita yang di sini bisa diberi kekuatan untuk selalu mendampingi kegiatan mualaf agar mereka semakin dekat dengan agama kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Pak untuk perjuangan dakwah di Kulon Progo ini sih. Yeah. Begitu teman-teman sekalian, jadi kami tetap minta doa, minta semangatnya dan minta supportnya agar dakwah kami semakin kuat, semakin kokoh dan semakin lancar, sekaligus dapat memberi motivasi pada aktivis fisabilillah di daerah-daerah pelosok untuk semakin gencar, semakin semangat untuk mendakwakan agama Islam ini menuju jalan yang lurus untuk menangani penanganan akidah di desa-desa terpelosok. Astaghfirullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Oh, gitu. Oh, ini cuma sholat ya? Iya. Oh. Baca ini kok gitu. Oh. Assalamualaikum. Kembali lagi sahabat Villa dimanapun teman-teman berada. Kita melanjutkan misi pada sore hari ini untuk pentas tasarufan bingkisan atau pasar Ramadan Center 1445 Hijriah dari Mu'alaf Center kepada aktivis fisabilillah yang berdakwah di desa binaan di Kulon Progo ini. Kita telah bertemu salah satu aktivis fisabilillah yaitu Bapak Susin nih Pak Amutan. Nggih, Pak Susin. Nah, niki Pak, ini ada sedikit bingkisan dari Mu'alaf Center Jakarta. Terima kasih. Mu'alaf Center Jakarta. Ya. Sekaligus ini juga mentasarufan untuk zakat mualnya dari para donatur. Ya, terima kasih. Sami-sami. Jazakallah khairan. Nggih, Yakub. Monggo Pak, mungkin bisa ada sedikit satu berapa kata-kata mau kegiatan di sini seperti apa aja? Oh ya, kegiatan di sini kita laksanakan setiap Rabu yang rutin itu pengajian, baik itu membaca Al-Quran maupun pengajian yang lain tentang dasar-dasar keagamaan yang diikuti oleh mu'alaf di sekitar Banjar Asri ini di pedukuhan di desa Banjar Asri, kelurahan Banjar Asri yang mu'alafnya cukup banyak di sini. Mungkin itu saja yang bisa. Masya Allah, banyak banget kegiatannya untuk mu'alaf di sini dan perjuangannya beliau ya, mantap. Iya. Saya mudah terinspirasi sama beliau. Malah kalah saya belum ngerasain, belum ngapa-ngapain. Seperti itu. Jasa kolokeron untuk perjuangannya mudah-mudahan sedikit bingkisan ini dan zakat mal dapat membantu dan memotivasi Pak Sujud untuk tambah semangat, tambah istiqomah lagi dalam mendakwahkan Islam dan menjaga teman-teman, sekaligus pembinaan teman-teman mu'alaf di Banjar Asri, Kelurahan Banjar Asri Kelompok. Karena di sini memang mayoritas non muslim. 70% di sini non muslim. Tapi alhamdulillah yang berpindah ke agama Islam memang jauh lebih banyak. Cuman kan tidak kemudian yang pindah domisili di sini. Nah, yang domisili di sini kita ampu, kita bantu baik itu materi maupun pembinaan rohaninya. Jadi agar mereka tidak kemudian tergiur kepada kembali lagi ke mereka. Dan ini terima kasih sudah diberi bingkisan. Sebenarnya kami juga tidak begitu mengharap apapun ya. Tapi saya kumullahu khairan atas pemberiannya. Semoga berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Jazakumullahu khairan untuk donatur sekalian dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dilipat gandakan kebaikan amal ibadah dan dimudahkan urusan di dunia hingga di akhirat. Amin. Dan ditempatkan di sisinya kelak sebagai catatan amal ibadah terbaik di dunia ini. Amin. Sekali lagi jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya musala kecil cuman ini udah sejak tahun 70-an. Sudah tahun 70-an. Dan memang salah satu apa ya benteng akidah di Banjar Asri. Nanti nextnya kita ke mana saja dia. Oke.
Oke, teman-teman, alhamdulillah rabbil alamin, kita barusan sudah selesai misi pentasarufan pasar lebaran 1445 Hijriah dari Mualaf Center Jakarta sekaligus pentasarufan zakat mal kepada aktivis visabilillah di daerah Kulon Progo. Itulah misi pertama sudah selesai untuk sore hari ini. Kita lanjut misi kedua, yaitu lanjut lagi ke luar provinsi. Luar provinsi mana? Ke Magelang, tepatnya di Desa Sawangan. Di sana ada beberapa aktivis visabilillah Mualaf Center yang bekerjasama dengan Mualaf Center Jakarta yang juga ikut peran serta adil berdakwah di Desa Bina Mualaf Center untuk membina teman-teman mualaf sekaligus dakwah akidah di sana. Alhamdulillah rabbil alamin, kita sudah tiba di lokasi terakhir pentasarufan bingkisan Ramadan Center 1445 Hijriah dari Mualaf Center Jakarta sekaligus pentasarufan zakat mal dari Yayasan Mualaf Center Jakarta. Kita sudah ada di salah satu desa binaan, tempatnya desa mana Om? Banyumari Ganteng, Sawangan. Magelang. Masya Allah. Kita sampai sini tadi menjelang maghrib, jadi sekaligus berbuka puasa di rumah salah satu aktivis dakwah di Magelang, yaitu Bapak Wandi sama keluarga. Jasa kemudian masalah teman-teman Pak untuk hidangannya pada malam hari ini, untuk sore ini sudah diizinkan berbuka di tempatnya Pak Wandi. Masya Allah, jasa keheran. Langsung aja Pak, ini ada bingkisan makan lebaran dari Mualaf Center yang kami tasarufkan kepada aktivis relawan visabilillah yang berkolaborasi dengan Mualaf Center Jakarta. Terus kami juga mentasarufkan bro zakat mal. Monggo Pak Wandi. Insyaallah. Monggo diterima. Mbak Ana, monggo silakan. Mbak Ani, monggo silakan. Matur suwun. Jazakallah khairan. Mungkin dari Pak Wandi atau dari Mbak-mbak sepatah dua kata untuk para donatur dan mungkin ada ucapan apa sedikit, monggo silakan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili salah satu pengurus TPQ Baitul Makmur dari binaan MJY juga mengucapkan banyak terima kasih, syukron wa jazakumullah khairan kepada segenap keluarga besar MJY dan juga rekan-rekan dan juga donatur dari MJY. Terima kasih telah mendukung setiap kegiatan kami, selalu mendukung, mensupport apapun itu, dan kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga dakwah dari MJY juga berkah barokah dan diberikan kesehatan semuanya, amin, dan dilancarkan segala urusannya, amin. Ya rabbal alamin. Nggih, jasa kemurahan kami serahkan bingkisan untuk kami sampaikan kepada aktivis visabilillah jalan subhanahu wa ta'ala. Sekali kami ucapkan terima kasih banyak untuk para aktivis dakwah yang sudah berjuang bersama Mualaf Center. Mudah-mudahan bingkisan ini dan zakat amal ini menambah istiqomahan. Lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Mualaf Center sekalian dimanapun kalian berada, alhamdulillahirabbil alamin. Enggak terasa kita sudah malam hari ini dan kita mampir di salah satu pondok tahfiz ya Mas. Namanya apa pondok tahfiz ya? Rumah Tahfiz Utsmani. Rumah Tahfiz Utsmani. Rumah Tahfiz Utsmani. Di mana salah satu mualaf kita juga kita titikkan di sini untuk menimba ilmu, namanya Mas Aziz. Mas Aziz. Masyaallah. Tujuan kami ke sini hampir sama seperti sebelumnya, yaitu kita pentasarufan atau penyaluran berupa paket Ramadan. Kita ada program namanya Ramadan Center 1445 Hijriah. Ini program dari Mualaf Center Jakarta dan kita salurkan atau kita tasarufkan kepada para aktivis dakwah
dan mungkin ada beberapa mu'alaf, dan mungkin ada beberapa bidang mu'alaf yang kami juga berikan. Selain bingkisan ini, kami juga mentasarufkan namanya zakat mal. Itu mohon diterima, dan mudah-mudahan ini menjadi penyemangat dan keistiqomahan dalam menuntut ilmu agama. Kami serahkan dulu kepada pengampunya. Mas siapa namanya? Afan. Mas Bilal. Mas Bilal. Ya. Mas Bilal. Monggo diterima. Jazakallah khair. Aku satu lagi untuk Mas Aziz. Biar tambah semangat menghafal Al-Qur'annya. Amin. Dan semakin kuat akidahnya. Ini diterima. Masya Allah. Kita sudah tasarufkan kepada yang berhak, Mas Aziz dan Mas Bilal. Masya Allah. Mungkin ada satu dua buah kata untuk mungkin sini ada program apa aja, kegiatan apa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin ana mewakili Rumah Tahfidz Utsmani mengucapkan jazakallahu khair katsir kepada Yayasan Mu'alaf Center yang telah insya Allah menyalurkan bantuannya, semoga menjadi amal jariah untuk yayasannya dan orang yang mendonasikannya juga. Terus mungkin ana sedikit akan menjelaskan kegiatan di sini selama Ramadan atau selama di sini. Boleh. Secara umum aja. Secara umum. Kalau secara umum di sini ada beberapa kegiatan. Yang pertama mungkin halaqoh. Halaqoh di sini ada 4 kali. Yang pertama halaqoh subuh. Halaqoh subuh diinin buat sabki setoran yang baru. Terus halaqoh kedua itu setelah duha. Halaqoh lagi. Halaqoh duha itu sabak, bagiannya sabak. Kita santri-santri ya Allah, yang pertama itu yang subuh tadi sabak, terus yang keduanya sabki. Sabki itu mengulang hafalan yang baru dihafal, hafalan baru biar menjaga enggak lupa. Terus halaqoh ketiga itu halaqoh habis zuhur. Habis zuhur kita halaqoh manzil. Jadi mengulang hafalan yang sudah di store satu juz, yang sudah di juziah. Halaqoh keempat itu habis asar diniyah. Biasanya ada bahasa Arab, ada nahwu shorof, ada kitabnya Tibyan, Talimul Muta'alim, sama kajian akidah. Ya. Terus yang terakhir halaqoh setelah isya. Kalau itu persiapan buat store besok. Nah, itu. Terus ada pun kegiatan lainnya kayak arihlah juga ada, cuman itu satu semester satu kali ada arihlah juga. Kalau untuk selama Ramadan ini kegiatannya apa sih, teman-teman? Kegiatan selama Ramadan ada duta dai. Duta dai itu setiap santri yang udah kompeten, insya Allah kita salurkan ke masjid-masjid yang membutuhkan imam, membutuhkan untuk kultum atau membutuhkan tenaga juga bisa. Misalnya kayak marwat gitu, insya Allah bisa dibantu sama santri-santri biar untuk mengamalkan ilmunya dan berkontribusi untuk masyarakat juga. Gitu. Mungkin kalau yang di pondok biasanya emang anak-anak yang masih kecil kayak Ajis ini, kayak ada yang kecil juga, itu mereka ya di sekitar sini kayak di musala-musala apa masjid bantu bersih-bersih, bantu ikut-ikut kajian-kajian gitu, jadi bantu-bantu untuk latihan juga. Adapun mungkin ada targetan-targetannya juga kalau Ramadan itu, mungkin yang pertama setiap santri wajib khatam baca minimal 2 kali. Terus diwajibkan juga setoran juga. Setoran ulang yang udah dihafal biar nanti pas libur, pas masuk ke pondok lagi gak banyak yang lupa, seperti itu. Iya. Kalau Ramadan insya Allah, iya insya Allah. Ya, dan berkah untuk kegiatan selama Ramadan. Oke. Mas Aziz ini kan baru mu'alaf ya, 10 bulan yang lalu ya Mas? Iya. Itu gimana ceritanya mu'alaf itu, singkat aja? Dulu itu om saya sempat main ke rumah saya, Mas Arif namanya. Dia juga udah mu'alaf sekitar 3 tahun. Dia main ke rumah saya, terus dia cerita tentang Islam. Terus itu
nggak lama langsung saya bilang sama ibu saya, saya pengen masuk Islam. Iya. Terus ibu saya bilang, lu bilang sama om kalau dibolehin, kalau mau. Terus saya bilang akhirnya ikut, boleh dibolehin. Semua keluarga saya merestui kalau bawa saya masuk Islam. Mereka senang, insya Allah senang. Masya Allah. Apa maksudnya? Saya tertarik sendiri gitu ya maksudnya? Ya, dia cerita sedikit tentang Islam. Apa yang membuatmu tertarik masuk Islam? Ya. Ada yang senang apa gitu? Kisah Nabi, pernah dia ceritain Nabi. Kisah Nabi. Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Masya Allah. Terus langsung saya bilang sama ibu saya, saya pengen masuk Islam. Ya. Dapat ide ya karena cerita Rasul, cerita Sirah Nabawiyah. Ya, akhirnya mualaf langsung ke sini, langsung mondok. Langsung mondok di sini? Iya. Masya Allah. Terus, ya, beda ya misalnya, dari yang agama terdahulu, terus kan masuk Islam gini ya. Ada saat sholat dan sebagainya itu ya. Nah, ini kan sehari kedua, sehari aja juga puasa nih. Gimana puasa pertama tahun ini? Alhamdulillah, baik. Bisa, alhamdulillah. Ini agamanya sebelumnya? Sebelumnya agamanya Katolik. Katolik? Iya. Di Katolik gimana? Ada puasa enggak? Enggak, belum pernah puasa Katolik. Belum pernah puasa Katolik? Belum pernah, iya. Masya Allah, iya iya. Dan ini baru pertama kali puasa nyoba Ramadan tahun ini ya? Iya. Wah, penuh-penuh berkah ini. Nah, hafalnya gimana? Hafalannya alhamdulillah udah satu juz. Juz berapa? Juz 30. Juz 30? Masya Allah. Kenapa hafal? Hafal. Masya Allah. Coba dong, sebelah sedikit tak nabah. Enggak usah full, enggak apa-apa. Okay. Tapi 10 atau berapa itu terserah. Enggak usah full, enggak apa-apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Anin naba'il azim. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil ardu bihada. Wal jibala awtada. Wa khalaqnakum ajwaja. Waj'alna nawmakum subata. Waj'alna layla libasa. Waj'alna nahara ma'asa. Wabanayna fawqakum sab'a sidada. Waj'alna siraja wahaja. Wa anzalna minal mu'asirati ma'an sajjaja. Linukhrija bihi habban wa nabata. Wajannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fis suri fata'atuna afwaja. Wafutihatis sama'u fakanat abwaba. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada. Littaghina ma'aba. Labithina fiha ahqaba. La yadhukuna fiha barda wala saraba. Illa hamiman wa ghasaqa. Jazau wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Wa kadzabu bi ayatina kizzaba. Wa kulla say'in ahsainahu kitaba. Fadhuku falan nazidakum illa azaba. Inna lil muttaqina mafaza. Hadaiqa anaba. Wa kawa'iba atsroba. Wa ka'asan dihaqa. La yasma'una fiha lawwa wala kizzaba. Jaza'an min rabbika ta'an hisaba. Rabbi samawati wal ardi wa ma bainahuma rahmani. La yamlikuna minhu khitaba. Yawma yakumur ruhu wal malaikatu safa. La yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala sawaba. Dzalikal yaumul haqq. Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzarnakum 'adzaban qariba. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Masya Allah. 10 bulan tadi satu juz istimewa. Dari yang sebelumnya belum bisa membaca Quran sama sekali, ini sampai juz 30 hafal. Masya Allah. Bagi tripnya bisa enggak? Karena itu hafalnya itu gimana tuh prosesnya tuh? Bisa sampai hafal 30 juz itu satu ayat dibaca berapa kali kah? Atau mungkin satu lembar dibaca berapa kali bisa sampai hafal gitu?
Kalau ku itu targetnya kan disuruh 2 blok. Jadi harus dibaca beberapa kali baru dia palin satu per ayat. Oh, per ayat. Iya. Berarti satu halaman itu dibaca berapa kali dulu atau gimana? Iya. Dibaca kalau yang awal-awal ngapal enggak langsung satu halaman, sedikit-sedikit. Iya. Oh. Iya. Cuman yang penting lebih banyak baca dulu, diulang-ulang. Jadi kalau diibaratin tuh kalau kita terus baca tuh ada bayangannya. Oh. Jadi waktu ngafal tuh enggak terlalu susah seperti itu. Masyaallah. Intinya prosesnya sama tuh diulang-ulang gitu ya. Sama yang paling penting itu niat ngafalnya itu karena Allah itu. Masya yang Allah. Paling utama yang utama. Masyaallah. Banyak belajar saya kesini. Saya kan saya juga masih mau waktu baru mulai mau belajar apa tuh? Belajar menghafal ya. Jadi mulai saya coba lagi rutinkan kan. Ini mau kayak gimana gini, udah sampai kesini sekarang tanya gimana sih tipnya yang bisa hafal gitu. Masya Allah, intinya niat hafal itu karena Allah Ta'ala bukan karena yang lain. Masya Allah, Masya Allah, subhanahu khairan ya. Itu teman-teman sekalian, Masya Allah, sepanjang malam hari ini kita dapat banyak tips dan dapat murojaah tadi, dapat tilawah anabah ya tadi ya. Masya Allah, dari perjalanan kita dari matahari cukup terik, panas, terus sampai malam hari ini sampai matahari terbenam. Teman-teman saya yang sudah support gerakan dakwah kami, gerakan dakwah Mulaf Center, sehingga kami dapat mentasarufkan paket lebaran Ramadan Center 1445 Hijriah, sekaligus pentasarufan zakat mal. Sekali lagi mudah-mudahan menjadi amal ibadah teman-teman sekalian yang di rumah yang sudah berdonasi dan ikut mensupport gerakan dakwah kami untuk semakin memperkuat agama Islam ini, memperkuat akidah ini, memperkuat tauhid ini, dan memperkuat ukhuwah Islamiyah ini, sehingga tidak cuma putus di tengah jalan tapi terus berkontinuitas dan selalu istiqomah kita bergerak berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kita ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada teman-teman yang sudah mendukung mensupport gerakan dakwah Mu'alaf Center Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.